Pemirsa, ratusan penggemar motor trail berupaya menaklukkan sejumlah rintangan pada sebuah acara di Kolaka, Timur Sulawesi Tenggara. Sulitnya medan menjadikan para riders tampil penuh percaya diri dan juga sangat semangat. Ratusan rider mengikuti sebuah acara One Day Adventure di Bumi Latamoro, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Jalan terjal hingga harus menerobos lumpur menjadi tantangan tersendiri bagi para crosser untuk mencapai garis finish. Tak hanya juara yang menjadi target, namun kerjasama sesama peserta juga menjadi penilaian tersendiri bagi pihak penyelenggara. Acara yang juga diikuti peserta dari luar Kolaka Timur diharapkan dapat memunculkan bibit muda motor cross. Antara rider dan menjalin silaturahmi antara sesama rider yang ada di Sulawesi Tenggara walaupun dengan yang di luar Sulawesi. Tur trail ini mengangkat nama daerah. Yang kedua menjadi hiburan daripada masyarakat dan sekaligus juga bahwa mencari bibit-bibit daripada rider-rider yang ada di Kolaka Timur dan memberikan spirit kepada rider di Kolaka Timur mereka untuk mencintai daripada olahraga ini. Selama acara berlangsung, perhatian masyarakat sangat tinggi. Dari Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan.